Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Persikabo yang menangkan pertandingan malam ini. Sebenarnya di babak pertama kita sudah mencoba mengantisipasi dengan merubah formasi, artinya merubah skema dari kebiasaan kita menjadi hampir sama dengan Persikabo, ya. Dengan kita tiga di belakang, tapi sebenarnya di awal cukup sedikit meredam, artinya sampai pertengahan babak utama tidak sampai ada beberapa yang membahayakan sekali. Cuman memang di babak utama ada beberapa pemain kami yang di luar prediksi kami tampil nggak begitu dalam kondisinya, ya. Makanya mungkin di babak kedua kami mencoba merubah. Dengan merubah formasi, harapannya kita bisa menyusul kekurangan, ya, kekalahan. Memang ada beberapa momen, tapi lagi-lagi memang ada beberapa yang harus kita perbaiki, ya. Dari babak pertama sampai babak kedua masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan individu, baik salah passing. Ini yang harus kita lebih banyak ngobrol dengan pemain. Apakah itu beban atau seperti apa, ya, mudah-mudahan kedepannya kami bisa memperbaiki dengan waktu yang mungkin setelah ini kami cukup punya banyak waktu. Mudah-mudahan kami bisa tampil lebih baik. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Yang pasti hasil pada sore hari ini bukan yang kita mau, bukan pemain yang kita mau, karena ini juga rekor pertandingan away kita terpecahkan juga di Persikabo. Selamat juga buat tim Persikabo, dan yang pasti untuk kedepannya kami baik pelatih dan juga pemain akan evaluasi juga introspeksi masing-masing, individu masing-masing untuk kedepannya, karena jelang pekan ke-11 ini kan waktunya juga sedikit lama kita pergunakan untuk mempersiapkan yang sebaik-baiknya lah. Dari saya juga tidak banyak, hanya itu saja. Makasih. Oke, dengan jeda waktu sedikit agak panjang, memang kita manfaatkan untuk memperbaiki yang apa yang menjadi kekurangan kita. Memang di awal evaluasi kami dengan banyaknya pemain yang cedera, memang kondisi fisik, artinya strength ototnya memang belum terbentuk secara, karena memang secara full, artinya ya, karena baru persiapan, belum fisiknya belum full, kita sudah main di Piala Presiden. Ini sedikit evaluasi buat kami, jadi waktu yang ada kita coba untuk meningkatkan strength, daya tahan kecepatannya, seperti itu. Jadi harapannya dengan waktu yang ada, mungkin tidak terlalu lama, kondisi pemain akan semakin baik. Yang kedua juga, waktu yang ada jelas kami berikan libur untuk rest, bermain. Mungkin kami akan mulai Senin kita mulai latihan, jadi kita berikan waktu 3 hari. Yang pasti waktu libur ini kita pergunakan dulu untuk refresh otak dulu. Kita mencoba untuk melupakan hasil dari pertandingan sore hari ini. Setelah itu Senin kita latihan, kita mulai fokus lagi, kerja keras lagi. Oke, okay, baik.